Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel Si Tam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, buat sahabat semua yang belum subscribe dan dukung channel ini, silakan dukung sekarang juga. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Ya, hari ini sebuah postingan dari Ricky Ompong-Ompong, yaitu manajer dari Billy Saputra. Ya, Ricky Ompong-Ompong memposting foto Billy Saputra lagi berada di motornya, ya, motor AM616. Dan yang lebih menariknya, Ricky Ompong-Ompong memberi kabar kepada kita semua bahwa besok jobnya Billy Saputra yaitu syuting opera Van Java live dan juga taping opera Van Java. Ya, Ricky Ompong-Ompong mengingatkan kita semua agar menonton opera Van Java kalau sahabat semua rindu terhadap Billy Saputra. Ya, buat sahabat semua yang merindukan Billy Saputra, silakan besok tonton acara opera Van Java live. Dan kabar terbaru dari Amanda Manopo, sebuah akun Instagram dari fansnya Amanda Manopo. Fansnya tersebut memposting foto Amanda Manopo yang tampil cantik sekali. Ya, Amanda Manopo memang banyak disukai oleh banyak fans dikarenakan cantik dan juga lucu. Ya, Amanda Manopo saat ini memang menjadi artis sinetron yang paling sukses dikarenakan sinetron yang ia bintangi yang berjudul Ikatan Cinta menarik perhatian orang di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Ya, sehingga Amanda Manopo saat ini menjadi artis yang luar biasa. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa untuk di support terus channel ini agar rajin upload kabar terbaru Amanda Manopo dan Billy. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.